bisa nanti gorengan bareng temen, bikin minuman bareng temen. Seru ya. Mainnya HP terus jadi kelamaan nungguin azannya, dan juga kalau di sini tuh bikin esnya seru sama teman-teman. Kita juga kayak ketok-ketok es gitu ya, terus kita kayak isi-isian kentang es. Iya, terus kita goreng-gorengan, kita potong-potong pakai gunting, terus kita bikin kayak batagor gitu ya, seru deh di sini. Pengalaman kita di sini sahur sih kayak beda banget sama di rumah. Sini kesan puasanya enak, banyak teman-teman. Kalau di Bandung tajunya dikit. Terus harus ngantri makan yang panjang. Apalagi pas lagi makan ayam. Kalau digebrak sahurnya kayak rusuh, kayak gempa. Walaupun sangat capek di sini, tapi jangan dijadikan untuk halangan untuk kita bisa pilih lah.